Mak, bila kita nak pindah rumah baru, kakak takut kereta api jatuh hempap kita. Demikian rintihan anak kecil Kamariah Makno 10 tahun yang terpaksa tinggal di bawah jambatan laluan kereta api sejak kira-kira 10 tahun lalu. Ekoran kedaifan yang dialami kedua orang tuanya. Selekoh bawah jambatan dekat Taman Impian Emas Kudai Johor menjadi saksi kedaifan hidup sebuah keluarga Makno Khalid 52 tahun bersama isteri Nur Azli Muhammad Noor 43 tahun dan dua lagi anak mereka selain Kamariah yang berusia 9 dan 7 tahun. Kesusahan hidup bukan sahaja menyekat alam persekolahan anaknya, namun keluarga ini cekal meneruskan kelangsungan hidup tanpa mengharapkan simpati orang ramai. Jelas Makno, kehidupan mereka sekeluarga menjadi lebih teruk apabila dia yang bekerja mengutip barang-barang lusuh dipatu ular ketika mencari rezeki 4 bulan lalu.